Barat. Baiklah, sebelum kita melihat beberapa koleksi yang ada di dalam museum ini, saya akan menceritakan sedikit tentang sejarah dari museum ini. Museum ini diresmikan pada tanggal 19 April tahun 1982 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Bapak Dr. Yusuf. Dan peletakan koleksi pertama diletakkan oleh Bapak Presiden RI yang pertama, yaitu Bapak Insinyur Soekarno pada tahun 1954. Koleksi yang pertama adalah replika fragmen tengkorak, femur, dan manibula. Koleksi ini ditemukan pada tahun 1974 di situs Bukit Kerang Sukajadi, Pasar 8. Pada saat itu ditemukan 12 kerangka manusia, 8 diantaranya berjenis kelamin wanita, sementara 4 lainnya laki-laki. Koleksi yang kedua adalah kulit kerang. Kulit kerang ini merupakan bagian dari sebuah bukit kerang di Langkat. Kerang yang mereka konsumsi menyisakan cangkang yang menumpuk hingga akhirnya membentuk bukit. Koleksi yang ketiga adalah sumatralit, kapak dari batu sungai yang dinamakan sumatralit karena alat batu sejenis ini banyak ditemukan di Pulau Sumatera. Penggunaannya dengan cara digenggam sehingga alat batu ini juga dikenal sebagai kapak genggam Sumatera. Kemungkinan besar alat ini dipakai untuk membungkus kerang atau siput yang merupakan makanan sehari-hari manusia pendukungnya. Dan koleksi yang terakhir merupakan tanduk rusa. Tanduk rusa ini merupakan sebuah alat yang dipakai penduduk sekitar untuk thank you.
fosil Solo, yang kedua ada replika fosil 17, yang ketiga ada replika fosil Ngawi, dan yang keempat ada replika fosil 2. Dan yang kelima ada replika fosil Kringil, dan yang keenam ada replika fosil S4, yang ketujuh replika fosil Femur, yang kedelapan replika fosil S6, dan yang kesembilan ada replika fosil S22, dan yang terakhir adalah replika gedung Brubus. Baiklah, kita akan membahasnya satu persatu, guys. Koleksi yang pertama adalah replika fosil Solo 9. Replika fosil Sangiran 31 ini adalah tengkorak yang ditemukan pada tahun 1979 oleh S. Sartono. Tulang tengkoraknya sangat tebal dan memiliki torus occipitalis yang sangat menonjol. Yang kedua yaitu replika fosil S17, replika fosil Picanthropus 8 yang diteliti oleh S. Sartono, Sangiran 17, ditemukan pada tahun 1969, merupakan satu-satunya fosil tengkorak yang terlengkap di Asia. Fosil ini bentuk tengkoraknya lebih panjang dan melengkung dengan kapasitas 1100 sampai 1300 cm kubik. Fosil yang keempat ini adalah replika fosil S2. Fosil ini berbentuk Picanthropus yang ditemukan oleh GHR von Koenigswald. Yang kali ini adalah replika fosil Kringil, replika tengkorak manusia yang ditemukan oleh Dubis dalam suatu lapisan pasir. Koleksi yang ketujuh adalah replika fosil S4. Fosil ini adalah fosil yang punya banyak sifat primitif dibandingkan dengan Picanthropus yang lainnya dan memberinya nama Picanthropus robustus. Yang selanjutnya adalah replika fosil femur. Ini disebut dengan Picanthropus erectus karena memiliki paha yang besar dan sudah dinyatakan berjalan dengan tegak. Adalah fosil yang ke-9 yaitu replika fosil S22. Replika fosil Marimula F atau Rahang ini ditemukan pada lapisan kucangan di situs Sangiran. Setelah membahas beberapa fosil, ini adalah fosil yang terakhir yaitu fosil kerudung Brubus, berasal dari lapisan yang umurnya cukup muda dibandingkan dari beberapa fosil yang ada. Masyarakat Indonesia mulai mengenal yang namanya logam.
Koleksi yang kelima adalah gandul jala. Gandul jala ini terbuat dari campuran pasir dan tanah liat. Cara membuatnya dengan dibakar. Dan alat ini dipergunakan sebagai pemberat jala. Oke, koleksi yang terakhir di tempat ini adalah tembikar. Tembikar ini adalah benda-benda tanah liat yang dulunya dijadikan bekal kubur, namun seiring berjalannya waktu dipergunakan juga sebagai peralatan rumah tangga. Dilakukan manusia bertanggung jawab atas langkahnya binatang ini. Kini jumlah populasinya di seluruh Sumatera diperkirakan hanya 500 hingga 700 ekor. Yang selanjutnya adalah terenggiling. Hewan ini biasanya hidup di hutan, namun tidak jarang pada masa sekarang hewan ini juga ditemui di permukiman masyarakat sekitar. Hewan ini memakan rayap dan semut dan mencarinya di dalam tanah maupun di luar tanah. Hewan yang selanjutnya adalah biawak. Hewan ini biasanya dijumpai di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Hewan ini juga memiliki panjang atau ukuran mulai dari 60 cm sampai dengan 1,8 meter. Pada umumnya hewan ini memakan tikus, kodok, dan lain-lain. Hewan yang keempat adalah ular sawah. Hewan ini dikenal juga dengan ular sanca. Ular ini bisa memiliki ukuran sampai dengan 12 meter. Hewan yang kelima ini adalah beruang madu. Beruang madu merupakan suatu beruang yang berukuran kecil jika dibandingkan dengan teman-temannya atau jenis beruang lain yang berada di Kalimantan dan daerah lainnya.
Hewan yang terakhir adalah binturung. Binturung ini biasanya ditemukan di daerah Bangladesh. Binturung ini adalah hewan sejenis musang yang mirip dengan beruang. Bye-bye.